سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Karena waktu yang terbatas, silakan.
Atau kalau ada yang mau ditanya sama Habib Muhammad Fathah, mumpung ada di sini. Nah, silakan. Ya. Ya, apa yang ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja, mau tanya, apakah beda antara berserah diri dengan pasrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mestinya nanya ini guru bahasa Indonesia ini. Ada guru bahasa Indonesia di sini? Hah? Coba. Ini mestinya nanya guru bahasa Indonesia ini. Antara pasrah dengan berserah diri. Nah, sepintas lalu pasrah dan berserah diri itu memang secara umum sama. Tapi bedanya, kalau berserah diri itu biasanya kita menyerahkan sepenuhnya segala loyalitas kepatuhan kita kepada Khalik, kepada Allah. Jadi dia hanya menyangkut hablu minallah. Itu berkenaan dengan berserah diri. Nah, tapi kalau pasrah maknanya lebih luas. Pasrah itu bisa hablu minallah, bisa juga hablu pasrah juga sama orang, pasrah ya bapak ini udah gak bisa melakukan. Nah, jadi pasrah itu maknanya lebih asmat, lebih aal, nah, dibandingkan dengan berserah diri. Karena kalau berserah diri kepada manusia gak layak. Nah, berserah diri itu hanya kepada Allah. Nah, tapi untuk lebih jelasnya hanya guru bahasa Indonesia. Saya ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau nanya untuk kegiatan santunan yatim. Pun memang untuk kegiatan santunan yatim ini untuk pencarian dana dibarengin dengan sebut saja dengan kegiatan dangdutan. Tapi memang di dalamnya untuk kegiatan santunan yatim. Jadi bingung ini. Jadi kita ingatkan apakah itu untuk santunan yatim, untuk maulidan, untuk acara apapun, jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Atau bisul haqqa bil batil. Jangan lupa al halal bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Jadi artinya yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara yang haram dan yang halal juga ada urusan-urusan yang sama, yang subhat. Nah, jangankan yang haram, yang subhat saja kita diperintahkan untuk menjauhi. Nah, jadi sekali lagi, hal-hal semacam itu jangan sampai terjadi. Nah, tapi tetap, kalau bicara soal hitungannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan kelihatan baiknya, ada pahalanya, yang jelek akan kelihatan jeleknya, ada dosanya. Jadi gak bisa juga kita gara-gara acara begitu terus santunan yatimnya kita bilang gak benar, gak bagus. Gak, santunan yatimnya bagus. Cuman kalau dicampur dengan hal-hal yang tidak baik, nah, maka acara itu secara keseluruhan menjadi tidak baik. Saya ingetin rumus, jangan lupa. Jangan lupa, saya pernah sampaikan di sini ada rumus. Antara amal dan niat itu harus sama-sama bagus. Jadi gak cukup hanya niatnya saja yang bagus. Amal bagus, niat bagus, sama dengan bagus. Amalnya bagus, sholat, niatnya bagus, cari ridha Allah, hasilnya bagus. Amal bagus, niat jelek. Amalnya bagus, niatnya jelek, dia sholat, tapi niatnya mau dipuji orang, riya, bukan ikhlas karena Allah. Amalnya bagus, niatnya jelek, hasilnya jelek. Nah, jangan lupa. Jadi amal baik ditambah niat baik sama dengan baik. Amal baik ditambah niat buruk sama dengan buruk. Nah sekarang amal buruk ditambah niat baik. Amal buruk ditambah niat baik, amalnya buruk, judi, niatnya baik, buat bantu yatim. Amalnya buruk, tapi niatnya bagus. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tetap buruk. Ya lu makanya gak bisa tuh ada orang mengatakan kalau ditegur, itu jangan begitu, apa yang penting niatnya baik. Udah, yang
penting bukan hanya niat, yang penting juga amal. Amal baik, niat baik. Jadi sekali lagi saya ulang, amal baik ditambah niat baik sama dengan baik. Amal baik ditambah niat buruk sama dengan buruk. Amal buruk ditambah niat baik sama dengan buruk. Nah sekarang ada amal buruk ditambah niat buruk. Amalnya buruk, menjudi, niatnya kalau menang bakal hancur. Udah amalnya buruk, niatnya juga buruk. Amal buruk tambah niat buruk sama dengan bejat. Udah super buruk gitu. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jadi yang bagus cuma yang nomor satu aja. Amal baik ditambah niat baik. Nah, jadi tolong perhatikan. Jadi jangan hanya cuma niat, amalnya juga harus baik. Niatnya baik, amalnya baik. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.